Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong. Di channel selalu memberikan informasi tentang game Star Zetman. Nah, gimana guys kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Nah guys, sebelum saya memulai dengan video ini, saya mau minta maaf kepada kalian guys, karena kemarin-kemarin itu saya mengupload tentang gameplay terus ya. Kenapa saya mengupload tentang gameplay? Karena di Sosmed server global ataupun server Cina itu belum ada update sama sekali guys. Jadi saya belum bisa memberikan informasi tentang info terbaru ya. Kalau sudah ada info terbaru pasti saya akan memberikan kepada kalian guys tentang info yang terbaru ya. Nah di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang Colorful Supply Box terbaru atau pembelian langsung yang ada di server Cina guys. Tapi di server global ini ternyata sudah rilis guys, baru 2 item ya, dan itu dijadikan gacha roulette guys. Oh, jadi sisanya itu ada 2 item lagi nih. Jadi menurut kalian lebih baik gacha yang sekarang atau yang nanti bakal hadir nanti di server global guys? Nah, jadi kalian bisa memilih aja guys apa yang kalian bakal gacha ya. Oke guys, langsung aja daripada bacot-bacot kita masuk ke videonya. Let's go! Oke guys, seperti biasa ini udah masuk ke gamenya dan seperti yang kalian lihat sendiri guys, lobby di server Cina ini sudah berubah guys, menjadi bertemakan kerajaan es krim ya. Di belakangnya itu ada kastil, terus ini ada es krim, terus ada kayak permen-permen atau balon gitu guys, pokoknya penuh dengan warna ya. Wow, mantep banget guys. Jadi di sana itu sedang merayakan ulang tahun Sosmed yang ke-6 guys. Bo, selamat ulang tahun buat Sosmed ya di server Cina guys. Nah ternyata di server global juga akan merayakan ulang tahun yang ke-2 guys. Nanti tanggal 21 Juli ya. Sebentar lagi guys. Tapi saya kurang tahu nih bakal ada kejutan apa nih dari server global ya, dari developernya guys. Kalau di server Cina itu dia bikin festival di Waterboom gitu guys. Buh, keren banget ya. Nanti saya akan kasih lihat video-videonya guys. Oke guys, sekarang kita akan ke inti videonya dulu ya. Kita bakal cek untuk Colorful Supply Box terbaru atau pembelian langsung guys. Nah ini ya, nah ini guys pembelian langsung di server Cina ya, dan 2 item ini ada di server global guys menjadi gacha roulette ya. Nah yang pertama itu ada ini guys si tasnya ya, tas dombanya guys. Beuh, ini sebenarnya sih bagus banget ya. Dan kalian bisa mendapatkan poin vest 1200 loh. Nah, dari 1200 candy didiskon menjadi 800 candy guys. Nah, buat kalian yang sudah ngegacha ini kira-kira dapat di candy berapa guys? Apakah lebih mahal atau lebih murah ya? Kalian bisa komen di bawah ya yang sudah dapat guys. Nah, untuk yang kedua nih, ada mini sosisnya guys. Nah, mini sosisnya ini lucu banget ya. Karena sudah tidak berbentuk sosis guys. Menurut kalian ini apa guys? Ini nggak tahu ya binatang apa, anjir, ada sayapnya. Terus matanya kayak gini. Kayak tikus ya, kayak tikus god guys. Nah ini juga ada di server global guys. Jadi kalian itu bisa mendapatkan poin vest 675 ya. Jadi awalnya tuh 800 candy didiskon menjadi 540 candy guys. Menurut kalian lebih murah mana nih, ini atau yang ada di server global guys? Oke, dan saya juga ini belum gacha ya. Menurut kalian saya gacha atau enggak nih? Coba komen terbanyak yang bilang saya gacha. Saya bakal gacha guys untuk mendapatkan si tas atau si mini sosis ini ya. Nah, untuk yang bakal hadir nanti di server global itu, di gacha roulette-nya, ada 2 item lagi guys. Yang pertama itu ada skin Tavor-nya guys. Beuh, ini skin Tavor-nya keren banget, cok. Ini kalau udah ada di server global, kita pasti gacha guys. Buh, mantap ya. Senjata Tavor ini juga ternyata sakit banget loh. Enak banget buat digunain guys. Dan skinnya ini ada efek kayak gelembung-gelembung air guys, dan ada dombanya ya. Lucu loh guys, lucu ya. Ada kayak es krim gitu guys di atasnya ya. Kalian bisa mendapatkan poin vest 750 loh. Dan dari 1000 candy didiskon menjadi 660 candy guys. Wow, nice ya. Ini lucu banget loh, kita harus punya nanti guys. Ini di bawahnya apa guys? Biji lato-latonya mungkin ya. Lucu banget cok. Oke, terus berikutnya. Nah ini nih ada skin setnya guys. Oke, kita lihat guys untuk skin setnya nih. Buuuuh, lucu banget guys. Ini domba ya. Nah kalau nggak salah di server global itu ada skin domba juga kan, yang bener-bener kayak embebadot gitu guys, warna putih ya. Dan itu juga lucu banget guys. Tapi kita dilihat di sini ya, dia memakai jubah nih. Jubahnya tuh kayak tebal banget guys, kayak selimut ya. Terus ada ekspresi mukanya, dia ada animasinya. Dia pakai tanduk juga guys. Sepatunya kayak gini, lucu ya. Dan kalian bisa mendapatkan coin chest-nya itu lumayan sedikit guys, 608 ya. Kecil loh untuk skin set legend guys. Dan harganya pun didiskon ya, dari 1200 didiskon menjadi 800 candy guys. Wow, gila. Nah sekarang kita akan cek untuk si bagian partnya guys, untuk skin yang tadi ya. Kita ke gudang. Nah ini guys, ternyata ada 7 bagian set guys. Buh, gila banyak banget cok. Yang pertama itu ada, nah ini kepalanya ya. Widih, ternyata ada efek gelembung-gelembungnya guys. Telinganya ya, lucu banget loh. Terus berikutnya ada ekspresi mukanya guys. Nah ini ya, widih, lucu banget guys. Ini sayu banget ya. Ini kayak yang lagi sange guys. Sayu apa sange guys? Dia bisa berkedip. Mungkin ini lagi tidur ya, ngantuk ini guys. Aduh, gimana mau perang ini malah ngantuk guys. Oke, terus berikutnya kita cek untuk, nah ini bajunya ya. Wow, bajunya kayak gini guys. Ini kayak cewek cowok, ini sebenarnya cewek apa cowok anjir? Nggak jelas guys, perpaduan warnanya ya, dari kuning langsung ke ungu. Terus ini langsung dipatahin gitu guys, aduh kurang lah ya buat si bajunya guys. Nah selanjutnya ada bagian keempat itu ada jubahnya guys. Nah ini jubahnya bagus ya, wow, ada domba-domba lagi berkeliling guys, lucu banget ya. Dan ini tebal banget loh si jubahnya ya, kayak selimut gitu guys. Wih, mantap. Nah untuk yang selanjutnya itu ada apanya nih guys? Oh ini gelangnya ya, gelangnya terbuat dari bulu domba guys. Gila, terang banget ya, sampai nggak kelihatan guys. Oke, terus berikutnya ada, nah ini guys celananya, ini kayaknya celananya bagus juga nih. Lucu ya. Jadi itu ada kayak efek bintang-bintang gitu guys. Sama ada pitanya ya di tengahnya guys. Aduh, lucu banget loh kayak gini ya. Oke, untuk yang terakhir itu ada sepatunya guys. Nah, sepatunya kayak gini ya. Sepatu domba ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk bagian part atau colorful supply box yang terbaru ya, yang ada di server Cina ini guys. Tidak menutup kemungkinan 2 lagi bakal dijadikan gacha roulette di server global guys. Dan kalian juga bisa kombinasikan dengan colorful supply box domba ya, yang embe yang dulu itu guys. Coba di sini ada nggak ya? Yang ini nih, mana coba kita lihat apakah ada. Nah ini guys, di sini ya. Nah kalian bisa kombinasikan dengan ini guys. Kayaknya lucu banget loh ya. Coba nanti kita gacha ini, dan nanti kita dapetin yang MB juga guys. Apakah bagus untuk dikombinasikan ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk informasi kali ini. Semoga videonya terhibur dan semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua guys. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Kong, salam sehat selalu. Peace, jangan lupa di like, bye-bye.